Apa dia? Bila bila? Dia tak kasi tu. Bukan Wanda Pinang. Hari ni kita orang nak pergi, nak try perjalanan ke Segamat. Persediaan sebelum road trip nak keliling Malaysia. Road trip keliling Malaysia ni sebenarnya dah lama planning dengan rumah saya. COVID-19 sekarang ni pulang utara sana, pagi-hari bagi meningkat. Jadi nampak raya macam kena tunda lagi. Jadi apa-apa hari ni kita try pergi Segamat. Kita test perjalanan tengok macam mana. Sekarang ni ni baby lelaki hari tu, Finn Haris nama dia. Umur sekarang 2 bulan lebih. Nak cari barang ibu sekali. Tahan besar kendai motor ni. Set RGX ke? Belakang-belakang ada? Apa color dia? Warna merah. Haa yang tu. Kuning biru. Tak salah. Hitam tak ada? Tak ada, hitam habis. Hitam habis. Baik tu berapa harga tu? RGX ada cengkak. Masa orang tu lah kan. RM200 agak RM200 lebih. Hitam? Kita ada. Sampai warna sama harga je. Tapi hitam habis. Oh, hitam habis. Ha, warna kuning semua ada. Yang dia punya inner dalam tu ada? Itu tak pasti macam dulu. Orang nak pun carikan. Oh, okey. RM200 lebih lah. Lepas tu satu lagi bang. Ego punya. Ego punya carburetor yang getah dalam tu. Satu set. Ego ke carburetor kata ada. Ha, satu set eh? Masa rumah jauh sekali. Ada? Ha. Berapa tu? RM20 lebih ke RM30 macam tu? Boleh ambil tu. RGX tu tak ada. Kalau set warna hitam tak ada. Warna lain je ada. Kuning, merah. Biu ada. Cuma beli barang ego je. Barang carburetor ego kan. Tapi kat kedai ni memang banyak barang motor. Handsim memang top kat Segamat. Tapi tak apa, kita try cari lagi kat mana-mana kedai motor, dekat mana-mana supplier kat Segamat ni kalau set RGX tu. Tapi rasa kemungkinan tipis lah kalau handsim tak ada kan. Kita nak cari apa? Nasi ayam kemas ke apa? Kat mana mak sini? Terus ni lah. Rebus semua. Ya, mi rebus yang diidam-idam kami. Haah. Daripada Fina. Daripada Fina. Daripada Fina. Oh, daripada mengandung Fina. Tak dapat ni dapat. Haah, ni boleh dapat. Bismillah. Sedap tak? Mami. Kalau orang tengah anu, mi rebus ni kuah dia macam sup. Mau punya macam ni eh, okey lah. Kalau TV ni dah makan dia ada lalat juga apa? Buang je, celup buang. Ambil air tisu. Tak ada apa. Makan je lah. Celup tu baik dia ni, betul. Ni tak betul. Oh, okey. Siap. Rasa geli tekak ke tak? Tak. Tak. Nak apa kat sini? Memang boleh pakai, nanti boleh tangkap pinang. Tapi itulah pengalaman kita hari ni. Kalau macam saya sebenarnya, saya pergi Melaka pakai asam pedas. Pernah juga jumpa macam tu. Kalau setengah orang mungkin dia bash ke tukar makanan baru ke. Tapi sebenarnya rasa ni lalat tu duduk dalam kuah tu tadi. Dia dah lembek sebati dengan kuah sekali. Dia yang tambah sedap tu sebenarnya. Okey dia. Habis buat sikit perut eh. Siap, belum. Ambil durian. Haa, besar. Segamat ni top dengan durian lah. Memang tak putus. Memang tak putus. Bandar IOI. Haa. Segamat ni lagi satu dia popular dengan kereta second, motor second. Kalau kebanyakan orang daripada Rompin, Mesir, banyak dulu cari motor, cari kereta sini lah. Kat Segamat ni. Jambu. Kalau kedai kereta,
ada kereta second, banyak sangat dekat Segamat ni. Tak tahu kenapa. Supplier sini tak ada barang RGX, tak ada Fazizi je. Pening juga tak ada barang RGX ni. Tahu 20 tahun yang dunia. Sebab RGX ni dah lupa pasal Suzuki kilang dia dekat Malaysia lah tutup. Belah Penang dia ada banyak tu agaknya. Polis. Satu mana ni? Sebab tadi yang rumah saya dia yakin sangat. Kalau salah-salah jalan, dua kali confirm nak pergi mana. Turn left. Your destination will be on the right. Heaven tu aku shock ni. Anak dah duduk kat mak. Boleh dek? Ni comel je. Ambil yang satu. Scissor tu asyik hilang. Cik, padahal comel sangat. Mami, scissor tu eh. Kau. Ni. Eko bakery sekali dengan kedai Eko. Rasa macam dekat IKEA kot. Ada cafe sekali kan. Dekat Segamat je rasanya ada cafe macam ni. Kopi Eko. Adik dah sleeping lah. Asyik baik ada opah. Makan tak nak? Sebab yang ni coklat boleh try makan satu. Thank you.